never meant to be caged. Is within reach for me. Where are you looking? I am here. Oh, I swim no more. I'm sinking. Take me to.
say those. Oke cuy, nah di sini kalian harus download dulu satu aplikasi yang bernama JR Chipper ya cuy ya. Kalian sudah download di Play Store untuk aplikasinya. Kalau sudah di download, tinggal dibuka saja dan langsung kalian download juga untuk config-nya yang udah gue siapkan di papan komentar yang sudah dipin. Di sini ada yang berpassword, ada yang enggak, tinggal kalian pilih aja ya guys ya, semuanya sama. Cuman kalau pengen link yang mudah, kalian pilih aja yang berpassword. Nanti passwordnya muncul di sela-sela video ya cuy. Oke, selanjutnya tinggal kalian klik aja filenya dan pilih ekstrak di sini ya cuy. Oke, dan langsung muncul folder baru seperti ini, kalian buka aja. Dan di dalamnya sudah ada folder file ya guys ya. Oke, dan untuk config ini tuh support di MLHWAG, ML32 bit, ML lainnya gitu cuy. Oke. Nah, jadi bisa kalian gunakan cuy. Oke, kita langsung aja tahan seperti ini. Salin potong terserah ya. Di sini gua salin aja, kita back dan back lagi. Masuk ke folder Android, ke data, dan kalian cari aja com.mobile.legend ya guys ya, seperti ini. Oke, okay? Nah jika kalian MLHWAG, formatnya itu com.mobilelegends.hwag. Oke, okay, kita buka aja. Di sini kalian tinggal tempel seperti ini, terus bacaan lakukan semua file, kalian tinggal klik aja langsung ganti ya guys ya. Oke, okay. Nah jadi untuk pemasangan ini cukup simple, dan kalau pengen kalian hasilnya lebih maksimal gitu ya, kalian reboot HP kalian gitu, nyalakan ulang ya kalau nggak tuh reboot mah gitu ya, biar nanti hasilnya lebih joss gitu cuy. Oke, okay? Jadi seperti itu aja untuk tutorialnya, semoga bermanfaat dan bantu subreknya biar gue tambah semangat lagi ya cuy. Oke, okay? Jadi selamat mencoba.